Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Banyak alasannya, di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi, orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum, keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah ini tuntutan adil, itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil, apa enggak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus, Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman. Dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar rumahnya malah dijadikan suaka, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Itu Nabi Muhammad, paradigma memaafkan. Satu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, "Nabi, saya kemarin baru saja zina." Itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Ya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, enggak cuma ngaku, di video lagi. Ya. Tinggal kita lihat, bisa dia enggak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma tiga kali dia ngadep Nabi begitu. Di begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura enggak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, "Ah enggak, mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu enggak zina, bertobat sajalah." Terus Nabi minggir. Sampai tiga kali Nabi masih begitu, "Sudahlah, kamu tobat saja." Datang yang keempat baru Nabi bilang, "Ya sudahlah kalau kamu ngeyel." Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang, "Tobatlah." Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. "Ya wis, kalau mau rajam, ya rajamlah. Kamu sendiri yang mau." Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke. Begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, "Waduh, Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak?" Ya. Ya, kan terus Nabi bilang, "Ini sudah dibilangin sejak tadi, disuruh tobat kok ngeyel." Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Ya. Oke, itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, "Wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat." Ya konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai tiga kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya. Pengin dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pengin main-main hukum, mungkin sama Nabi tidak jam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah, itu paradigma memaafkan. Melampaui hukum pasti. Melampaui hudud kalau dalam syariat. Dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua
biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Enggak, saya enggak akan memaafkan, nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior, emangnya siapa aku? Nah, itu bisa. Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi? Nah, itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya apa ya kita bisa menolak. Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, gak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Maksud, enggak pak, enggak saya maafkan. Maksud betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak, kan gak begitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, enggak bisa, sudah dimulai. Keluar-keluar ya, gimana lagi. Minta maaf pak, tadi bannya gembos. Enggak bisa, sudah aturan itu. Itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus tidak ah, paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit tidak boleh masuk, dosennya juga tidak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang pak, ngajar sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, pak perjanjian pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Oke, okay. Nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus, itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepleset omong kok pak, ya enggak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah, harus dihukum. Nah itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa enggak, memaafkan itu enggak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami. Meskipun ada kalanya ya memang karena gak level gak berani. Yang mukul besar yang dipukul kecil. Nah, itu kan jan-jane sih ingin balas tapi ya sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena iya. Itu kan enggak alami sebenarnya. Alaminya jane yo pengin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah enggak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa, kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke, jadi mengapa tidak memaafkan? Paling enggak ada 4 alasan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.